Kang, nomor 2 aku gak ada gambarnya. Sorry, di grup udah Akang send. Bi, di grup WA. Maaf. Coba bisa cek yang nomor 2 nggak ada di fotonya, nggak muncul, bisa cek di grup ya. Yang soalnya nggak muncul bilang aja Kang, nggak muncul soalnya, nanti akan share-nya di WA aja. Kang mau nanya, nomor 3 yang 85 banding 81 itu apanya ya, Kang? 85 banding 81 itu X bar dibanding X bar B. Rata-rata gabungan dibanding dengan rata-rata yang B. Siap, Kang. Oke. Oke. Ada kaidah yang kayak gini, kaidah yang A kuadrat min B kuadrat, kalau A kuadrat min B kuadrat itu jadi A plus B dikali A min B, gitu ya. Nah kalau misalnya A nya pangkat 4 terus B nya juga pangkat 4 itu jadi apa?
kalau ini pangkat 2, ini pangkat 1, kayak gitu. Nah, berarti kalau ini pangkat 4, di sini pangkat? Pangkat 2, kayak gitu. Berarti ada A kuadrat sampai kuadrat dikali A kuadrat, kayak gitu. Nah, kayak gitu, saat ini sebenarnya 1 pangkat 4, ya nggak sih? Nggak baru gitu ya. 1 pangkat 4 kan 1. Nah, berarti kalau kita tengah naik, jadi berapa nih? Jadi 1. Siapa itu sebenarnya? Dia berburu pasti. Tidak bagus. Nah, itu salah atau apa? Ya.
Kang, tungguin sampai 4 menit lagi ya, yang belum selesai. Silahkan. Masih ada 4 menit lagi. Yang baru selesai, baru Aik sama Isma. Oke, yuk, yang belum selesai 3 menit lagi ya. Yuk, 2 menit lagi yuk. Biar nanti kita punya waktu untuk membahasnya. Oke, yang belum selesai tinggal Albi, Fandi, sama Maulid. Maulid kurang satu nomor, Fandi sama Albi masih kurang dua nomor. Kalau
Yuk, Fandi sama Albi yuk. Masih ada Fandi kurang satu soal lagi. Albi juga kurang satu soal lagi. Masalah semua. Yuk, satu soal lagi yuk. Ngehost. Udah, Akang udah. Oke, udah semua ya. Ntar, Akang masukin nilainya dulu. 57, Fandi itu 50. Oke, sudah. Akang end game dulu. Oke. Gimana barusan pretestnya? Salah satu testimoninya? Gimana? Kalau Akang lihat sih sebenarnya tadi nilainya ya standar lah, seperti biasa lah. Ada yang di atas, ada yang di bawah, tapi setidaknya kalian tidak ada yang salah semua gitu loh. Ada yang benar kayak gitu. Ada yang setidaknya satu soal benar kayak gitu. Oke, di sini kalau Akang lihat untuk nomor satu tuh semuanya udah satu orang doang yang salah. Maulid, kamu kenapa Maulid nomor satu, Maulid? Ada apa Maulid nomor satu? Ini kan terburu-buru. Oh, keburu-buru. Tapi harus bisa ya. Tuh. Terus nomor empat itu juga yang salah Faisal doang, tapi semuanya benar. Nah, nomor lima sama nomor enam ini yang salah semua, nggak ada yang benar. Oke deh, nanti kita bahas bersama-sama. Oke, kita akan langsung bahas aja. Oke. Ah. Oke. Kita akan bahas dari nomor satu mau dibahas ya nomor satu? Nomor satu mau dibahas gak nomor satu? Ini? Dibahas aja, Kang. Oke, siap. Oke. Oke, di nomor satu, dari diagram lingkaran berikut, apabila berat total panen kacang, jadi panen kacang itu adalah 25 ton, jadi kita sebut aja misalkan kacang itu adalah 25 ton. Gitu. 25 ton. Maka berat total panen semangka berapa? Ditanya semangkanya berapa? Semangkanya berapa sih? Kayak gitu. Nah, di sini kan dalam persentase. Berarti kalau dalam satu lingkaran persentasenya berapa totalnya? Satu lingkaran itu berapa? 100. 100 ya, karena persentase. Nah, sekarang kita cari dulu persentase untuk kacang. Persentase untuk kacang ada berapa persen kacang? Dilihat ya. Kacang itu adalah 10% untuk kacang. Nah, sekarang persentase untuk semangka. Nah, persentase untuk semangka berarti nyarinya gimana? 100% dikurang. Dikurangi semuanya ya. Nah, berarti dari sini kita dapatnya 100 dikurangi semuanya ada berapa? Coba kita bayangin aja ya. 25 ditambah 10 berapa? 35 ya. Tambah 15 50. Tambah 12 62. Tambah 22 84. Berarti 100 dikurangi 84. Berarti persen semangkanya berapa? 16. Nah, untuk menentukan berat panen semangkanya, caranya gini aja, kita pakai perbandingan. Berarti persen kacang dibagi persen semangka. Kebalik. Kebalik ya? Benar. Kebalik ya? Kebalik. Harusnya atasnya yang semangka. Kan kita mencari semangka. Oke, berarti persen semangka
dibagi persen kacang dikali berat kacang. Kayak gitu. Ya udah, tinggal masukin. Berarti persentase semangkanya adalah 16, kacangnya adalah 10, dikali berat kacangnya adalah 25. Kayak gitu. Ini dibagi 5 itu 2, ini dibagi 5 adalah 5. 2 sama 16-nya kita coret jadi tinggal 8. 8 kali 5, 40. Berarti 40 ton jawabannya. Gitu. Ini tadi udah pada banyak yang benar, yang salah tadi cuma Maulid ya. Tapi caranya udah bisa nih Maulid ya? Iya, Kang. Oke. Tadi aku 26 bukan 16. Oh, makanya jadi kayak hati-hati ya ngitungnya ya. Hati-hati ngitungnya karena kalau 26 kan jadi kayak kok angkanya aneh gitu ya. Pasti kan kayak gitu karena 26 gitu. Oke, berarti aman nomor 1. Kita bisa next nomor 2 ya. Oke, nomor 2. Ini kotretannya yang rapinya. Oke, nomor 2. Nilai rata-rata dari 20 bilangan adalah 14,2. Berarti kita akan menulisnya rata-rata 20 bilangan. Berarti X bar 20 itu adalah 14,2. Terus, jika rata-rata 12 bilangan pertama adalah 12,6, berarti rata-rata dari 12 bilangan X bar 12 adalah 12,6. Terus rata-rata 6 bilangan berikutnya adalah 18,2. Terus yang ditanyakan adalah rata-rata 2 bilangan terakhir. Kayak gitu. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat dari 20 bilangan ini dibagi menjadi 3 kelompok yang kecil. Yaitu dipisah jadi yang 12 bilangan, terus dipisah jadi yang 6 bilangan, sama dipisah lagi jadi sama yang satu lagi 2 bilangan. Ini kita akan lihat, ini ada 3 kelompok kecil, dijadiin 1. Berarti ini kita nanti menggunakan konsep rata-rata gabungan. Kayak gitu. Nah, rata-rata gabungan itu, rumusnya kayak gini. Rata-rata gabungan, berarti X bar, itu sama dengan sigma dari N, I dikali X bar I dibagi sigma I, N, I. Kayak gitu. Jadi jumlah data dari masing-masing kelompok dijumlahin semuanya. Terus dibagi oleh jumlah total si N-nya ada berapa. Kalau ini berarti N-nya ada berapa? N-nya. N-nya totalnya ada berapa N-nya? Ada berapa? Banyaknya? 3. Kok 3? Banyaknya? Kan 3 kelompok, benar 3 kelompok. Tapi 3 kelompok ini kan masing-masing ada anggotanya. Totalnya berapa? 20. Benar, 20. Nah, ini nanti NIXI-nya itu adalah kelompok pertama dikali rata-rata kelompok pertama. Banyaknya kelompok kedua dikali rata-rata kelompok kedua. Dan seterusnya, kayak gitu. Nah, yaudah. Berarti dari sini kita masukin rumusnya yang di situ, yang diketahui. Berarti kan yang paling terbesar adalah 20. Berarti X bar 20 itu sama dengan pertama, NI. Banyaknya data yang pertama. Itu kan 12. Berarti 12 dikali sama rata-rata data 12. Ditambah N kedua. N kedua adalah yang 6. Berarti 6 dikali X bar 6. Ditambah N ketiga itu adalah 2 dikali X bar 2. Ini yang mau kita cari. Dibagi sama totalnya adalah 20. Tinggal dimasukin angkanya semuanya. X bar 20 itu adalah 14,2 sama dengan 12 dikali 12,6 ditambah 6 kali 18,2 ditambah 2 kali X bar 2 dibagi 20. Kayak gitu. Nah, selanjutnya nanti tinggal kalian dapat kayak gini. Tinggal dikali silang. 14,2-nya dikali sama 20. Terus ini 12 kali 12,6-nya nanti jadinya kayak gini. 14,2 dikali 20 itu jadi 284. Terus 12,6 dikali 12 itu adalah 151,2. Terus 18,2 dikali 6 itu adalah 109,2 ditambah 2x2.
selanjutnya tinggal aljabar biasa. Ini pindah ke sana, jadi minus. Ini juga pindah ke sana, jadi minus. Nah, nanti hasilnya X2-nya adalah 11,8. Gitu, jawabannya adalah yang B. Ini dinamakan rata-rata gabungan. Pokoknya kalau ada beberapa kelompok kecil, terus digabungkan menjadi satu, nah berarti itu kita pakai rata-rata gabungan. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan, nomor 2. Dulu Kang. Silahkan. Mau ditulis. Boleh, boleh. Tulis atau mau di-screenshot juga boleh. Kalau di-screenshot mah kadang-kadang lupa nulis, Kang. Itu benar banget sih. Iya. Yeah. Boleh, silakan. Ini Akang sengaja tulisnya agak singkat-singkat ya. Soalnya Akang menganggapnya kalian aljabarnya udah jago. Jadi buat pindah-pindah ruasnya Akang skip, nggak ditulis. Oke. Okay. Pokoknya sebenarnya dari 6 soal ini yang Akang sarankan kalian harus benar itu cuma 4 soal. Nomor 1, 2, 3, sama 5. Nomor 4 sama nomor 6 ya udahlah. Ya gitu. Tapi kalau bisa akan lebih baik. Sudah, Faisal? Sudah, Kang. Oke, next ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini konsepnya sama kayak yang barusan, yang rata-rata gabungan. Di sini nilai rata-rata ulangan kelas A adalah X bar A. Terus rata-rata kelas B adalah X bar B. Setelah kedua kelas digabung, nah ini kata kuncinya digabung dari dua kelas itu, berarti itu adalah rata-rata gabungan. Nilai rata-ratanya menjadi X bar. Nah, di sini kita sudah punya perbandingan X bar A dibanding dengan X bar B itu adalah 10/9. Terus kita sudah punya perbandingan dari X bar dibanding X bar B itu adalah 85/81. Nah, di sini dari yang ini ya, dari yang perbandingan X bar sama X bar B, kita dapat informasi bahwa langsung aja X bar-nya itu adalah 85 atau gabungannya itu 85, terus X bar B-nya itu adalah 81. Nah, sekarang kita harus cari X bar A-nya. Nah, untuk nyari X bar A, kita manfaatkan ini. Ini tinggal X bar B-nya, tinggal kali ke samping. Berarti X bar A itu sama dengan 10/9 dikali X bar B. Nah, ya udah, 10/9 dikali X bar B itu adalah 81. Coret, coret, 9. Berarti kita dapat X bar A-nya sama dengan 90. Nah, kita udah punya semuanya sih. X bar A, X bar B, sama X bar gabungan. Nah, di sini Akang mau kasih cara cepatnya aja. Kan ditanyakan perbandingan banyak siswa di kelas A dan kelas B. Gini, kita tulis dulu. Ini adalah A, ini kelas A, terus kelas gabungan itu adalah kelas AB dan kelas B. Kita tulis rata-ratanya. Rata-rata A adalah 90. Rata-rata gabungan adalah 85. Dan rata-rata kelas B-nya adalah 81. Yang ditanyakan adalah NA dibanding NB. Gini, untuk menentukan NA, kalian lihat pada yang B. Ini ya, dituker ya. Kalau kalian mau mencari NA, kita lihat yang B. Yang B kita bandingin sama AB. Lebih besar yang mana? Rata-rata AB atau rata-rata B? AB. Yang AB. Ah, di sini berarti nanti rumusnya adalah AB dikurangi B. Pokoknya besar dikurangi kecil. Terus, sekarang cari yang B. Kalau cari yang B, kita lihat A. Kita bandingin lagi sama yang gabungan. Lebih besar mana? A sama AB? A. A. Berarti rumusnya nanti jadinya A dikurangi AB. Nah, tinggal dicek. AB dikurangi B-nya berapa? 85 kurangi 81 berapa? 4. Terus A dikurangi 4. AB. 90 dikurangi 85? 5. 5. Berarti jawabannya adalah 4/5. 4 banding 5. Gitu.
Maaf Kang, tadi HP tiba-tiba mati jadinya keluar. Oke. Okay. Ini cara cepatnya untuk mengerjakan soal perbandingan seperti ini. Nanti di posttest ada lagi, jadi jangan sampai salah. Gampangannya adalah gini, kalian cari dulu komponen A, B sama gabungannya, kayak gitu. Terus nanti kalian bisa langsung cari perbandingannya. Ingat ya, pokoknya besar dikurangi kecil, besar dikurangi kecil. Kalau nyari A, kita justru lihat yang B. Kalau mau nyari yang B, justru kita lihat yang A. Gitu. Semoga cara ini bisa mempercepat kalian mengerjakan soalnya, kayak gitu. Karena soal perbandingan ini cukup sering keluar. Jadi biar kalian nggak panjang-panjang ngerjain ya. Sebenarnya kalau cara panjangnya pakai tadi konsep rata-rata gabungan. Nah ini adalah simplifikasi dari rata-rata gabungan. Nah oke, kalau yang di atas itu adalah cara lamanya kayak gitu. Nah ini cara cepatnya. Gitu. Aku pakai cara itu sih ya, Kang. Yang mana? Yang itu konsep itu. Nah, rata-rata lama. Gabungan kan? Pakai rata-rata gabungan iya. Itu emang lebih lama kayak gitu, Bi. Cuma kalau ini kan sebenarnya simplifikasi sih. Kalau kamu bisa udah lihai pakai simplifikasi, enak. Soalnya kan ini kalau kalian lihat, ini kan pindah ke sana kan? Ini pindah ke sana kayak gitu. Jadinya pokoknya besar kurangi kecil. Harus positif aja dua-duanya. Gitu. Semoga bisa membantu ya buat besok ngerjain perbandingan seperti ini. Ini mudah sebenarnya. Cuma akan percepat aja kalau ada ini kan masih relevan dengan soal perbandingan kayak gitu. Semoga bisa membantu besok kalau dapat soal seperti ini lagi. Ada yang mau ditanyakan nomor 3? Ingat nanti di posttest ada ya. Jadi nanti Akang bisa cek siapa yang masih yang sudah paham dan yang belum. Kang, aku mau nanya, Kang. Ya, silahkan. Aku lihat konsep yang cara apa sih cara awal gitu ya, yang atas itu. Itu 81 itu dari mana, Kang? Mana 81? 81 kan rata-rata B. Rata-rata B kan 81. Nih, rata-rata B-nya 81. Gitu. Oh iya. Iya, benar. Oke, maaf, Kang. Siap. Iya, Kang, siap. Oke. Okay. Kalian harus hati-hati ya. Biasanya masih ada yang sampai sini. Ini, kan yang terakhir itu tulisannya adalah 5NA... sama dengan 4NB. Ini artinya bukan 5 banding 4 ya. Bukan 5 banding 4 ya. Yang kalau kalian mau nyari perbandingan itu dibagi aja. Nah, ini jadinya adalah kok NA? Ini NA berarti 4 per 5. Kayak gitu. Bukan lihat, ini berarti 5 banding 4. Kayak gitu. Bukan ya. Kalau mau nyari perbandingan tuh kalian dibagiin aja. Nah, ini namanya perbandingan. Gitu. Soalnya masih ada aja. Untung di sini opsinya nggak ada 5 banding 4. Nah, kalau ada 5 banding 4, pasti banyak yang kesana. Oke, okay, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, kita next. Oke, okay, enggak ada. Kita next ke nomor 5 dulu aja. Karena nomor 5 ini yang akan harapkan kalian bisa benar. Kayak gitu. Ini soal yang muncul tahun lalu juga. Dan ini juga dulu, zaman-zaman dulu di SBMPTN juga sering muncul. Makanya akan harapkan kalian bisa benar. Oke. Okay. Di sini dia bilang sekumpulan bilangan, kita nggak tahu banyaknya ada berapa, memiliki rata-rata 25. Nah, ini adalah kita pisah dulu ada data awal sama data akhir. Yang awal dulu, keadaan awal, rata-ratanya adalah 25. Dan jangkauannya adalah 10. Terus data akhirnya, jika setiap bilangan dikurangi A, kemudian hasilnya dibagi B, akan menghasilkan bilangan baru dengan rata-ratanya adalah 15, dan jangkauannya adalah 5. Ingat ya, ini tadi dikurangi A, terus dibagi dengan B. Nah, akan mau ngasih ini dulu catatan. Nah, kalau misalkan setiap komponen dari sekumpulan bilangan itu ditambah, atau dikurang, komponen statistik yang akan berubah itu adalah rata-rata, median, dan modus yang akan berubah. Komponen statistikanya yang akan berubah itu cuma rata-rata, median, dan modus. Sedangkan yang lainnya tidak berubah. Jadi kayak jangkauan. Jangkauan mau dikurangi, mau setiap bilangannya itu dikurangi 1 juta, dikurangi ini, nggak akan berubah sih jangkauannya. Tapi kalau operasi kali dan operasi bagi,
nanti yang akan komponen statistik yang berubah itu adalah semuanya. Jadi semuanya akan berubah kalau dikali atau dibagi. Dari mulai rata-rata, median, modus, jangkauan, apa itu semuanya akan berubah. Kayak gitu. Nah, berbekal catatan ini, kita bisa mengerjakan soal ini dengan cepat. Kayak gitu. Oke. Kita mulai dari jangkauannya aja. Ingat, jangkauan, oke, akan tulisnya di data awal itu adalah satu ya. Awal itu satu, yang dua itu adalah data akhir. Oke, untuk menentukan jangkauan yang kedua, itu kan dia bilangnya setiap anggotanya dikurangi A. Berarti jangkauan satu dikurangi A dibagi B. Begitu juga yang rata-rata. Rata-rata kedua bisa kita dapat dari rata-rata satu dikurangi A dibagi B. Nah, ingat. Tadi dia bilang, kalau operasinya penjumlahan atau pengurangan, komponen statistik yang berubah itu cuma rata-rata, median, dan modus. Berarti, kalau J1 minus A-nya kan nggak ngefek. Berarti J1 minus A itu tetap J1 dibagi B. Kayak gitu. Nah, tinggal dimasukin angkanya. J2 berapa J2? J2 adalah 5. J1-nya 10 dibagi B. Berarti B-nya berapa B-nya? B-nya berapa B-nya? 2. Ah, kita udah dapat B-nya sama dengan 2. Kita manfaatkan B-nya 2 ke sana. Nah, di sini kan X rata-rata itu kalau dikurangi dia akan berubah kan ya. Nah, berarti nanti sini nggak bisa sama kayak yang jangkauan. Dia tetap rumusnya kayak gini, nggak bisa kita sederhanakan. Langsung masukin angkanya. X bar 2 itu adalah 15 ya. Sama dengan 25 dikurangi A kita belum tahu, dibagi B-nya itu adalah 2. Tinggal kali silang. 15 kali 2 adalah 30 sama dengan 25 dikurangi A. Berarti kita dapat A-nya sama dengan minus 5. Nah, kita udah dapat A-nya minus 5, B-nya adalah 2. Ya udah kita cari. 2A ditambah 5B. Berarti 2 dikali A-nya itu adalah minus 5, ditambah 5 dikali 2. 2 dikali minus 5, minus 10. 5 kali 2 adalah 10. Berarti hasilnya adalah 0. Selesai. Gitu. Ini tadi salah semua nih. Ada yang mau ditanyakan nomor 5? Nomor 5, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ini soal yang Akang sarankan kelas. Yang... Gimana, Van? J1 min A. A-nya itu kemana? Yang J1 minus A. Iya, yang ini. J1 minus A ya, Van ya? Iya, itu A-nya kemana? Ini ingat, kalau ditambah sama dikurang, komponen statistik yang berubah cuma rata-rata, median, sama modus. Ini kan jangkauan, berarti kalau dikurangi apapun atau ditambah apapun, nilainya tidak berubah. Gitu, Van. Oh ya Kang, itu pembuktiannya gini deh, misalkan kita punya data 1, 2, dan 3. Berarti ini jangkauannya berapa? 2. 2. Nah, sekarang misalkan masing-masing data ini ditambah sama 2. Berarti kan jadinya 3, 4, 2. 5. Gitu kan ya? Berarti jangkauannya berapa? 2 juga. Nggak berubah kan? Meskipun setiap anggotanya ditambah. Gitu. Maka dari itu di sini meskipun dikurangi A, dia nggak berubah. Gitu. Oke, paham? Oke, sip. Farang. Iya? Udah, sih. Oke, ini kotretannya yang... Kang, silahkan. Gimana? Kang, aku mau nanya, Kang. Itu kan 1, 2, 3 kan jangkauannya 2, Kang. Itu ya. Gimana, Kang, ya? Awalnya itu.
Jangkauan, jangkauan itu adalah maksimal dikurangi minimal. Jadi 3 dikurangi 1 itu 2. Gitu. Rumus jangkauan tuh itu Faisal. Paling besar dikurangi paling kecil. Ya kan siap. Siap, sip. Tuh. Oke, next ya, nomor 4. Oke, nomor 4 ini tadi kalian pada banyak yang benar, tapi Akan kayaknya tahu sih kalian cara ngerjainnya gimana. Oke, di sini kita punya diketahui bilangan A, B, 5, 3, 7, 6, 6, 6, 6, 6. Dengan rata-ratanya 5. Terus variasinya adalah 13 per 5. Maka nilai A kali B-nya berapa? Nah, kita manfaatkan rumus rata-rata dulu. Rumus rata-rata itu adalah semua datanya dijumlah dibagi sama banyak data. Di sini kalau kalian jumlahin jadinya nanti adalah A ditambah B ditambah 45 dibagi sama banyak datanya adalah 10. Nah, ini rata-ratanya adalah 5 kali silang. Berarti kita dapat A ditambah B tambah 45 sama dengan 50. Nah, di sini kalian dapat A ditambah B sama dengan 5. Nah, terus di sini kalian pasti ngerjainnya gini. Oh, A tambah B sama dengan 5. Oh, berarti A-nya 2, B-nya 3. Berarti A kali B-nya sama dengan 6. Benar nggak kalian ngerjainnya gini? Ya nggak? Ngerjainnya gini nggak kalian? Kok nggak ada suaranya? Kok nggak pada bersuara? Kenapa ini? Pada nyengir. Ya kan, ngerjainnya pada gini kan. Nah, ini benar jika tidak ada option 4-nya. Di sini hati-hati. Kenapa kalian nggak mengambil A tambah B-nya 2 sama 3? Kenapa nggak 1 sama 4? Coba. Kenapa nggak 4 sama 1? Kan sama aja kalau ditambahin 5. Tapi kalau dikali 4. Gitu kan? Nah, di sini hati-hati ya. Ini benar ketika tidak ada option 4-nya. Tapi kalau ada option 4-nya kalian harus hati-hati. Kebetulan untuk soal yang ini benar ya. Kalian jawabannya adalah yang 6. Nah, soalnya kalau kalian jawab ngerjainnya gini, buat apa ada variasinya? Variasi ini buat apa? Kalau misalkan nggak dipakai gitu. Nah, di sini kita manfaatkan variasinya juga. Variasi itu rumusnya adalah ini. Oh, ini belum ya. Variasi itu rumusnya ini. X bar sigma X bar dikurangi XI dikuadratkan dibagi N. XI itu adalah data keberapa. Kayak gitu. Nah, ini tinggal kalian masukin. Variansinya adalah 13 per 5. Terus data pertama, rata-rata kan 5. Dikurangi data pertama kan A. Berarti 5 dikurangi A kuadrat. Ditambah 5 dikurangi data kedua kan B. Berarti 5 kurangi B. Ditambah seterusnya sampai 6. Nah, di sini ada 5-nya karena 6-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus di sini 5 dikurangi A-nya dijabarin, dikuadratin jadi ini. Terus yang 5 dikurangi B-nya dijabarin jadi ini. Terus selanjutnya adalah ini 2, 0. Itu dari 5 dikurangi 5 kuadrat. 4 ini dapat dari 5 dikurangi 3 kuadrat. 4 yang ini dapat 5 dikurangi 7 kuadrat. Yang ini 5 dari sini. Terus ini ditambahin semua. 25 ditambah 25, 50 ditambah 13, 63. Nah, terus 63-nya pindah ruas ke sana. Jadi 26 dikurangi 63 sama dengan A ditambah B kuadrat dikurangi 2AB dikurangi 10 kali A tambah B. Di sini, kenapa kok bisa tiba-tiba muncul yang ini? Muncul bagian yang ini. Ini dari ini. Kalau kalian dapat A tambah B, A kuadrat tambah B kuadrat, ini bisa kita sederhanakan jadi A tambah B kuadrat dikurangi 2AB. Kayak gitu. Ya udah, tinggal kita masukin. Kita udah punya A tambah B-nya 5, jadi 5 kuadrat dikurangi 2AB dikurangi 10 kali 5. Nanti kalian tinggal pindah-pindah ruas, dapat AB-nya sama dengan 6.
Gitu, jawabannya 6. Tapi ini kan soal berarti termasuk sulit ya. Ini kan tahun lalu masuknya di TKA, bukan di TPS. Jadi makanya itu ada option 4-nya. Mungkin kalau besok di TPS, kalau muncul soal seperti ini, harusnya nggak ada option 4-nya. Kayak gitu. Jadi cuma 6 aja. Biar kalian bisa langsung dapat pakai cara yang awal. Gitu. Tapi ya, it's okay lah. Sekarang kan yang penting kalian udah paham ya. Gitu. Jadi variansinya tetap harus dipakai. Oke. Ada yang mau ditanyakan nomor 4? Kalau Akang lihat sih udah pada benar, tapi caranya ngerjainnya pasti pakai gini gitu kan. Yang ini. Cara bejo, Kang. Cara bejo. Ya enggak apa-apa, itu masih itu benar ketika enggak ada itu benar, itu bisa pasti benar ketika enggak ada option 4 ya. Atau enggak ada yang 6. Tapi kan di sini jawabannya 6 gitu. Tapi enggak apa-apa. Akang tidak menyalahkan cara ya itu, tapi tidak selalu benar gitu ya. Tidak selalu benar. Itu hanya kebetulan kalian milihnya pas aja di sini itu 6 gitu loh. Gitu. Oke, semoga nanti bisa ini soal seperti ini akan muncul lagi nanti di post test, tapi bukan variansi, tapi yang lainnya. Jadi kalian harus tetap hitung. Oke, next terakhir. Di sini rata-rata 3 bilangan adalah 10 lebihnya dibandingkan dengan bilangan terkecil. Misalkan ya, kita punya 3 bilangannya adalah A, B, dan C gitu. Rata-rata 3 bilangan adalah 10 lebihnya dibandingkan bilangan terkecil. Berarti nulisnya gimana? X bar sama dengan? Gimana? Tambah B. Hah? Gimana? X bar sama dengan? Sama dengan 10 lebihnya dibandingkan bilangan terkecil. Bilangan terkecil A, B, atau C? A. A, berarti A ditambah 10. Terus, dan 8 kurangnya dibanding dengan bilangan terbesar. Berarti rata-ratanya gimana? Terbesar apa terbesar? A, B, atau C? C. C, berarti C dikurangi 8. Jika median ketiga bilangan tersebut adalah 14, dari A, B, C, mediannya apa mediannya? B. B, berarti B-nya sama dengan 14. Nah, terus ada pernyataan 3 ini. Nah, nanti kalau kalian ngecek ini, urutannya gini. 1, habis itu 4, habis itu 2, 3, pasti mengikuti 1. Nah, kita manfaatkan informasi-informasi ini. Nah, yang pertama kan kita punya rata-rata. Rata-rata kan rumusnya adalah dijumlahin semua ya. A, B, C dibagi 3. Berarti A tambah B-nya itu 14 ditambah C dibagi 3. Kita manfaatkan rumus yang pertama dulu, yang ini. Masukin ke sana. Berarti rata-rata itu adalah A ditambah 10 sama dengan A tambah B, A tambah 14 ditambah C dibagi 3. Kali silang. Berarti kita dapat 3A ditambah 10 sama dengan A ditambah C ditambah 14. A sama C-nya pindah ke sana, 10-nya pindah ke kanan. Berarti kita dapat 2A dikurangi C sama dengan 4. Terus kita pakai lagi informasi yang ini. Berarti kita dapat C dikurangi 8 sama dengan A ditambah C tambah 14 dibagi 3. Kali silang lagi. 3C dikurangi 24 sama dengan A tambah C tambah 14. A sama C-nya pindah ke kiri, 24-nya pindah ke kanan. Berarti kita dapat minus A tambah 2C sama dengan 38. Nah, ini ini adalah persamaan 1, ini persamaan 2. Kita eliminasi substitusi. Yang ini akan kaliin 2 aja. Taruh di bawahnya sini. Berarti kita jadi 4A dikurangi 2C sama dengan kali 2 itu 8. Berarti ini ditambah. Nah begitu. Benar nggak sih? Coba. Iya. Oh ini 8A, ini 8A, ini 8A. Benar deh 4A. Terus ditambah ya. Berarti sini kita dapat 3A. Nah itu 46. Bentar, Akang nyontek. Bener gak sih?
16 sama 38. Nah, H16 itu dapat dari mana sih? Akang salah nulisnya sih. Oh, itu 30. Ini Akang belum kali 3 ini. Harusnya ini 30. Sorry. Itu 30. Berarti sini jadinya adalah minus 16. 16 minus. Berarti kali 2. Jadi minus 32. Ya, jadi jelek. Berarti dari sini 3A sama dengan 6. Berarti A-nya sama dengan 2. A-nya sama dengan 2. Masukin ke sini. Buat dapat C-nya. Berarti dari sini kita dapat 4 dikurangi C sama dengan minus 16. Berarti C-nya sama dengan 20. Nah, dari sini berarti kita dapat A, B, C-nya adalah 2. B-nya adalah 14. C-nya adalah 20. Nah, setelah udah dapat ini, kita bisa dapat rata-rata. Berarti rata-ratanya sama dengan itu tuh, pakai yang ini, pakai yang ini. A ditambah 10, berarti 12. Nah, kita manfaatkan untuk cek satu-satu. Pernyataan pertama dulu. Jangkauannya berapa ini jangkauannya? Jangkauannya berapa? Maksimum 20 dikurangi 2, 18. Berarti pernyataan satu benar atau salah? Benar. Benar. Kalau satu benar, pasti tiga juga benar. Kita tinggal cek yang pernyataan 4. Nah, untuk pernyataan 4, simpangan rata-rata SR itu adalah sigma mutlak XI dikurangi X bar dibagi N. Sama kayak tadi. Berarti mutlak, data pertama kan 2. Berarti 2 dikurangi rata-ratanya 12. Ditambah ini tuh mutlak ya, ini mutlak, ini mutlak. Terus ditambah 14 dikurangi 12 ditambah 20 kurangi 12 dibagi 3. Nah, ini sama dengan itu kan 10 ditambah 2 ditambah 8 dibagi 3 sama dengan 20/3. Benar atau salah? 20. Benar. Nah, berarti kalau 1 3 4 udah benar, berarti 2 pasti. Nah, berarti jawabannya adalah semua benar. Gitu. Nah, ini nomor 4 dan nomor 6 ini tuh adalah dua soal yang emang sulit. Sebenarnya enggak sulit-sulit amat sih, tapi membutuhkan waktu yang lebih kayak gitu. Akang emang sengaja masukin ke sini supaya kalian siapa tahu nanti di UTBK-nya muncul seperti ini, atau kalau kalian mau tes-tes di tempat yang lain bisa jadi masuk. Karena soal yang akan ngambilin dari SIMAK UI tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Jadi wajar aja ketika soal ini kalian bermasalah kayak gitu. Semoga aja nanti seperti ini tidak akan muncul. Kalau muncul juga yang gampang-gampang aja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau kalian pusing, nggak apa-apa ya. Ini tuh proses kalian untuk berpikir. Ini memang agak panjang kok prosesnya. Gitu. Nanti pas PPT-nya udah di-share, kalian bisa hayati lagi, bisa dilihat lagi biar kalian lebih paham. Semangat, semangat, semangat. Oke, kalau gitu karena waktunya tinggal 7 menit lagi, kita langsung post-test aja ya. Nah, post-testnya sama persis kayak pre-testnya. Ada 6 soal, susunan soalnya masih sama, ada yang penyajian data, ada yang rata-rata gabungan, ada yang perbandingan, ada yang tadi jangkauan sama rata-rata kalau ditambah dikurang atau dibagi, kayak gitu-gitu. Oke, Akang share link-nya dulu ke kalian. Oke. Silahkan join. Nilai IPA 2 udah diisi. Nilai IPA 2. Post-test sudah. Silahkan. Silahkan join. Belum ada yang join ini. Gimana kamu bagi dengan
Loh, kok kalian belum ada yang join? Ini gimana? Ayo, ayo. Silahkan join, guys. Kok kalian pada diem-diem aja sih dari tadi? Heran. Kalian kenapa? Kenapa? Udah join. Oh iya, kok di sini nggak muncul? Coba deh, akan refresh dulu deh. Nah, sih. Oh iya, lo udah join. Si Levi, Maulid, sama Faisal udah join. Internetnya sini kayaknya. Faisal, Maul, sama Silvi, oke. Okay. Yo, yo, yo. Tinggal 5 menit lagi sebelum ini. Ini kayaknya internetnya ya. Silahkan, silahkan yang lain, yang lain. Silahkan join. Iya. Ini udah ada yang join lagi belum? Is, masa harus di-refresh mulu? Biar tahu. Belum ada. Fandi udah masuk belum, Fan? Halo, guys. Kalian apakah mendengar suara Akang? Mendengar, Kang. Bentar, Kang. Bentar, Kang. Loading. Oke, oke. Ini berarti bukan internetnya sini kan ya? Soalnya emang di sini lagi bermasalah. Tuh, kan? Albi udah, Ai udah. Tapi gak masuk ya kan. Oke, Fandi udah gabung. Berarti udah ada 6. Udah ada 6. Masih satu lagi. Berarti kurang. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Alfandi sudah, Kang. Ya, Fandi udah, benar. Hafsyah? Oh, Hafsyah yang belum. Nah, ya, ini ya, internetnya ya. Hafsyah belum, Kang. Oke. Bilang ya kalau Hafsya udah ya. Ini soalnya masa harus di-refresh mulu sih? Aduh, kenapa ini internet ya? Udah masuk belum Hafsyah? Belum ya? Belum, Kang. Oke. Okay. Belum ya? Belum masuk-masuk ya? Hafsyah nanti belum, langsung Kang. Langsung ya udah kita mulai aja ya karena udah mau selesai waktunya. Akang tutup sekalian. Terima kasih buat hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Tadi jangan lupa tadi yang cara cepatnya yang perbandingan sama yang tadi ya yang jangkauan sama rata-rata. Itu soalnya sering muncul. Nanti di posters ada kok. Jadi nanti Akang bisa lihat kalian udah paham atau belum. Kayak gitu. Oke, Akang tutup aja. Terima kasih. Nanti kerjain aja terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kang. Ya, sama-sama. Kang, aku kok belum mulai ya? Iya, Kang, belum mulai kok. Sama aku juga. Karena ini. Bentar. Ini bentar, Kang mulai dulu. Bilang ya kalau belum mulai. Di sini sih udah mulai. Udah mulai belum? Belum, Kang. Belum. Sumpah di sini udah dimulai loh. Kenapa? Belum mulai, Kang. Belum, Kang. Udah di-reload 2 kali. Bentar. Situ juga teh. Ya kok di sini? Coba ya akan share screen ke kalian ya biar kalian tahu kalau. Sumpah loh, ini tuh akan udah mulai 2 kali. Nih ya, muncul enggak di share screen kalian? Muncul kan ya? Ini ya coba ya akan start ya.
Main gak di kalian? Kakak gak muncul. Kok gak muncul? Mulai. Ini. Belum mulai di kalian? Belum, Kang. Loh, terus gimana? Astagfirullahaladzim, innalillah. Tuh, mulai lagi ya. Kita coba mulai lagi ya. Udah kumpul. Aku start. Di aku mulai, di dia gak mulai. Gimana ini? Gak mulai, Kang. Udah mulai? Enggak. Terus ini gimana terusan? Bentar. Sumpah ini Akang juga bingung. Aduh, terus harus... Kang Ilman boleh connect di internet, boleh nggak? Mobile. Bentar ya, Akang tethering dulu pakai punya Kang Ilman. Bentar. Akang juga panik. Punya Teh Firda juga sama soalnya. Nggak ada, Ika. Bentar, aku mati dulu. Ya ampun, kok bisa sih? Apa sih? Muhammad. M besar. M-nya double. 15314. Bentar ya, guys. Bentar ya. Mereka juga nggak... Bentar. Oke, semoga ini bisa ya. Yuk, start. Di kalian mulai nggak? Enggak. Masih nggak bisa. Coba, Kang, di itu, Kang. Apa tuh? Login ulang. Bentar. Login ulang apanya? Di sininya ya? Iya. Di sininya ya? Coba ya, Akang coba dulu. Astagfirullah. Kok kocak sih ini? Nanti berarti kalian harus join lagi dong. Iya, Kang. Ini udah mau cabut lagi abis ini. Tar. Akang buka kuis lagi. Ini kenapa sih? Nah. Sebentar. Tuh emang kayaknya bermasalah juga sih. Kalau enggak nanti kalian ini aja ya. Kalau enggak nanti paling solo game aja. Gimana? Iya. Tapi LS, Akang menuntut kejujuran kalian ya. Jangan cek jawaban dulu. Coba kalau di sini bisa nggak? Coba ini deh. Ini deh. Siapa tahu ini bisa. Aduh. Coba Akang share lagi ya. Kalian join dulu aja kayak gitu. Coba deh, itu deh. Sok. Kalian join dulu. Masih ada 90 detik, lumayan. Coba. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, ini terakhir banget. Kalau nggak bisa, ya udah kita nanti solo game aja. Udah ada yang join belum? Atau belum bisa masuk? Aduh. Belum bisa ya? Akang share di ini juga. Sudahlah kalau misalnya memang benar-benar gak bisa lah. Yaudah nanti kalian solo game aja lah ya. Memang benar-benar gak bisa ini. Ya sudah. Yaudah ya. Akang tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.